Kami berkumpul, kami bersepakat untuk membentangkan isu yang kami hadapi hari ini setelah dimaklumkan sekitar 1 hari bulan April 2014 kesemua pemandu boleh melakukan kursus PSV untuk bagi tujuan pengambilan lesen PSV e-hailing, di mana rungkaian antara proses-proses yang sepatutnya boleh dilaksanakan dalam masa yang cepat, tapi malangnya pelbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan ini. Jadi pada 1 hari bulan April 2019, sekumpulan driver lah, kita dah pemandu telah pergi ke antara institut pemandu yang menawarkan kursus PSV ini. Cuma dimaklumkan hanya 11 hari bulan April 2019 baru boleh bermula untuk menghadiri kursus PSV yang dijalankan oleh pihak institut pemandu. Jadi di sini kami difahamkan setiap kelas mempunyai seramai 50 pemandu untuk setiap kelas pada setiap kali sesi lah. Jadi 3.5 bulan sebelum tarikh akhir 12 hari bulan Julai 2019 hanya kami dapat pengumuman tentang pelaksanaan prosedur ini. Tapi bila kita pergi, ternyata fasiliti tidak pun bersedia untuk dilaksanakan dengan kadar yang segera lah. Kenapa segera? Sebab time limit yang diberikan oleh MOT kepada pemandu-pemandu e-hailing ni hanya 3.5 bulan sahaja. Dan kami juga dapat makluman di pemandu daripada Pulau Pinang, seramai 40 orang yang menghadiri kursus PSV ini, hanya 7 orang pemandu sahaja yang lulus. Kenapa kursus PSV ini sukar bagi pemandu-pemandu e-hailing untuk lulus? Dan apa yang kami dapati juga, semuanya dalam bahasa Melayu, mungkin tak ada bahasa alternatif atau bahasa Inggeris ataupun bahasa yang selain daripada bahasa Melayu ataupun bahasa selain daripada bahasa Melayu ini, jadi menjadi penghalang kepada pemandu-pemandu untuk mendapatkan kelulusan inilah. Jadi apa yang kita dapat lihat juga, setiap pemandu yang mendaftar, mereka menunggu hampir 2 minggu selepas latihan untuk slot peperiksaan mereka. Satu lagi isu adalah kita juga mengambil berat tentang pemandu OKU yang tidak dapat memandu selepas 12 hari bulan 7 ini, kerana setelah ada pihak-pihak yang mengusulkan kepada pihak MOT. Jadi setelah sebulan, pihak-pihak EHO ini ataupun pihak e-hailing masih lagi belum dapat maklum balas daripada MOT ataupun JBJ tentang kursus untuk orang kelainan upaya. Jadi pemandu-pemandu OKU ini, sekiranya mereka tidak dapat melaksanakan dalam tempoh yang telah diberikan, pastinya akan menyukarkan mereka lah, kerana pekerjaan sebagai pemandu e-hailing tidak dapat diteruskan selepas 12 hari bulan Julai. Ini yang telah diberikan oleh pihak MOT lah. Kami juga difahamkan bagi pemandu-pemandu yang kurang pendengaran ataupun pekak, dibenarkan untuk memohon. Tetapi mereka akan gagal pemeriksaan perubatan jika mengikut cara perubatan yang dirangka oleh pihak MOT lah. Jadi untuk requirement bagi pemeriksaan perubatan itu tidak seiring dengan apa yang diperlukan oleh medical itu sendiri. Jadi kalau medical tak lulus, jadi macam mana mereka dah dapatkan PSV? Jadi kita harap adanya kelonggaran untuk pemandu-pemandu OKU ini ya. Kami mengharapkan pihak kerajaan dapat memberikan luang masa yang secukupnya, dan kerana yalah, dengan kita sekarang ini sedang menghadapi bulan Ramadan. Okay, dan pada bulan akan datang kita akan menghadapi musim perayaan. Jadi kita kesianlah dengan pemandu-pemandu ini, kerana dalam masa yang sudut ni mereka terpaksa keluarkan pelbagai kos. Jadi kita harap pihak kerajaan sendiri yang telah menjanjikan sebenarnya kepada pemandu-pemandu e-hailing ini akan diberikan masa, jangka masa setahun sebenarnya. Tapi kami terkejut apabila diumumkan 1 hari bulan 4 2019 hanya diberikan masa 3 bulan setengah, tak sampai pun setahun. Jadi bagaimanakah, kami menuntutlah pihak kerajaan untuk mengutarakan apa yang mereka katakan, kerana ini apa yang mereka kata sebelum ini, jangan risau tentang undang-undang ini, setiap individu akan diberikan masa dalam tempoh 1 tahun jangka masa. Jadi kita tak nak kira daripada tempoh pelaksanaan undang-undang tersebut, sebab dalam tempoh perbincangan di parlimen dan sebagainya hinggalah tahap ke pelaksanaan itu, sepatutnya ini proses untuk mereka berbincang.
Tapi mereka sudah bersedia untuk melaksanakan adalah adil. Sekiranya setahun itu dikira daripada 1 hari bulan April 2019 sehingga April 2020. Jadi ini kami rasa sangat, kalau kerajaan dapat membantulah pihak-pihak driver ini, diberikan kelonggaran sikit masa ataupun tambahkan sedikit masa. Kalau tak boleh bagi setahun pun, mungkin boleh berikan tempoh 6 bulan. Saya rasa 6 bulan tu dah memadai lah. Dan tempoh 6 bulan ni pun kami jangkakan sekurang-kurangnya 100 pemandu boleh dilesenkan.